Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Sekarang gue mau nge-review sebuah speaker yang portable, keren, dan lumayan suaranya. Awalnya gue beli ini speaker karena ada kebutuhan pengadaan speaker untuk keperluan belajar dan mengajar di sekolah tempat aneh ngajar, khususnya untuk pembelajaran tahsin dan tahfiz Al-Quran. Karena bingung milih barang secara online, daripada kecewa, mendingan gue langsung berangkat aja tuh ke Glodok, pusat perbelanjaan elektronik terbesar di Indonesia. Speaker ini udah ada Bluetooth-nya, terus ada FM radionya, ada line in aux-nya, juga support USB flash disk, support juga micro SD, dan ada LED disco-nya yang ngikutin gerakan musik tuh. Kemudian nggak lupa pula, ini yang paling keren, dia juga support untuk mic karaoke. Yuk kita simak aja. Oke, kita kedatangan sebuah Bluetooth speaker karaoke, yaitu Juk J212, made in China tentunya. Bonus paket yang ada di dalamnya adalah sebuah microphone. Kita lihat ada apa saja di dalamnya. Ini cara menghidupkannya adalah dengan menekan, memutar ke arah kanan tombol volume utamanya sebelah sini. Oke, kemudian dia akan masuk langsung ke mode Bluetooth. Kemudian untuk mematikan ini LED-nya nih, kalau emang gak suka dengan LED-nya, tapi LED-nya ini keren juga loh, buat malam-malam tempat gelap. Terus ini ada modenya tuh. Di sini ada untuk mode untuk mematikan lampu LED-nya. Oke. Oh ya, ini spesifikasinya kurang jelas berapa watt, cuman disebutkan itu daya 30 watt. Terus speaker drivernya saya nggak tahu berapa, nggak kelihatan. Belum saya buka, belum saya tes. Kemudian ada juga ini untuk pengaturan volume mic-nya. Cuman sayangnya di sini belum ada echo buat mengatur efek vokal. Terus baterainya 2000 mAh, dan kerennya ini bisa menggunakan baterai 18650. Jadi kalau baterainya suatu saat rusak, tinggal ganti aja. Dan sepertinya mudah dia menggantinya karena cukup dengan membuka murmur yang ada di sini, bobot yang ada di sini. Terus di sini ada bagian isi dari baterainya. Baterainya cukup satu buah, sedangkan yang di toko-toko online saya sudah lihat baterai 18650 itu banyak yang lebih dari 2000 mAh, tapi bawaannya 2000 mAh. Sekarang kita tes bagaimana kualitas suaranya ya. Sekarang kita mode dari mode FM dulu. Nanti aku ceritain. Ribet ya. Itu petunjuk awal. Nanti habis ini. Hai listeners, FM tuner. Bangun pagi tuh harus semangat. Coba dengerin teman saya. FM tunernya seperti ini. Udah cukup, takut kena yang lain. Sekarang kita coba Bluetooth-nya ya. Kita coba Bluetooth-nya. Kita coba Bluetooth-nya. Dia terbacanya di sini JDL638 ya, walaupun mereknya Juk 212, tapi di sini terbacanya JDL638.
nggak tahu mungkin ini rebranding dari merek JDL638 tadinya. Kualitas suaranya mudah-mudahan bisa mewakili dari keingintahuan kalian. Dan yang terakhir adalah mic-nya. Kita coba bagaimana kualitas mic-nya. Tapi saya sih gak berharap banyak ya. Ini mic sekelas mungkin 20 ribuan kali ya. Kita cek aja dulu. Cek, halo, tes. Cek, cek, halo, tes. Cek, cek, halo, tes. Cek cek halo tes, cek cek halo tes, halo halo, cek cek halo tes tes, 1 2 3 halo, cek 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 cek, puk 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 puk, pa 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 pa. Oke, segitu review dari speaker Juk J212. Dia ada AUX-nya, ada USB card, ada TF card, dan ada di sini DC ini menggunakan USB micro biasa. Jadi untuk ngecasnya gampang, pakai bawa casan dari handphone bisa. Tapi udah include kok kabelnya. Tapi jelek kabelnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.